cara meningkatkan reproduksi kolagen pada tubuh kita. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita konsumsi makanan-makanan yang sehat, kita olahraga, tidur secara teratur, gitu kan. Banyak hal sebenarnya, tapi dengan bertambahnya usia kita, maka reproduksi kolagen yang ada di tubuh kita itu semakin berkurang, semakin menurun. Nah, gimana caranya kalau kita sudah menurun? Karena di dalam tubuh kita ini sudah mulai berkurang. Karena kolagen itu sendiri sebenarnya dihasilkan oleh tubuh kita. Dengan tubuh kita masih produksi dan masih aktif. Tapi kita nggak akan memungkirin bahwa usia kita semakin hari semakin bertambah. Ketika bertambahnya usia, maka tubuh kita itu makin lemah, makin loyo, makin banyak hal lah, kita makin sakit-sakitan, makin sering nggak sehat gitu kan. Banyak hal, faktor-faktor yang sedang kita alami ketika kita bertambahnya usia kita. Nah, dengan kita makan asupan nutrisi aja yang sehat, itu mungkin ya sedikit membantulah buat tubuh kita. Dengan kita mengatur pola tidur kita aja, kadang kita juga terbantu dengan itu. Tapi kadang kita tidak memungkirin karena banyaknya aktivitas kita di luaran, banyaknya jam-jam kita di luar, kita tidak bisa me-float atau kita tidak bisa, oh saya harus tidur nih tepat jam 10 malam. Tapi sometimes kita bisa tidur jam 1 malam, sometimes jam 12 malam gitu kan. Sometimes kita kadang-kadang saat badan kita gak enak pun kita gak bisa tidur. Jadi gimana badan kita akan memulihkan dirinya sendiri tanpa kita diimbangin oleh nutrisi atau asupan-asupan yang masuk di dalam tubuh kita. Maka dari itu, dengan menjaga reproduksi kolagen kita itu tetap, maka saya menganjurkan kepada kalian semuanya untuk ayo konsumsi BUT kolagen ini. Karena ini sangat bagus banget, komposisinya sudah lengkap dan ini sudah dirancang untuk kecantikan tubuh kita. Kita menjadi cantik, kita menjadi awet muda kalau kita tahu caranya. Kita tahu apa yang akan dimasukkan di dalam tubuh kita. Ketika kita mengerti, kita melihat banyak hal yang masuk mungkin di beranda kita, kita abaikan begitu aja. Makanya kita akan nothing, kita tidak dapat apa-apa. Tapi kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk kalian coba lihat ada set apa sih sebenarnya kolagen itu sendiri. Dan saya memperkenalkan kepada kalian semuanya tentang BUT kolagen.